Halo guys, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis langganan video terbaru. Saya tunggu 2 detik. 1 2 Terima kasih guys dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jumpa lagi bareng saya Cak Samsul di CSN 1 Entertainment. Oke teman-teman semuanya, pecinta audio seluruh Indonesia, kali ini kita gerbek lagi di Sound Sorteropan bareng Mas David atau DMR Audio Pelosok Kandang Tulungagung. Kali ini membawa subwoofer ada 3 box dobelan ya. Ini boxnya planar, yang bawah ini dobel, yang atas singgelan. Jadi 2 dobelan, ada 2 lagi singgelan. Tapi kalau totalnya dihitung ada 6 speaker ya, 18 in. Terdiri ada Fabulous, ada juga yang PD. Yang atas ini simple, pakai SRN 1515 Twitter untuk sound outnya, karena ini barengan atau bersamaan dengan pasang di tempat lain ya. Makanya yang 3-way di tempat lain, yang satunya lagi di sini untuk acara hajatan manten ya. Untuk powernya kita lihat, untuk power amplifiernya ini ternyata powernya ada di dalam sana ya. Oke, sekarang kita lihat ke dalam aja. Ini masih penataan ya. Di sini ada panel, ada power wisdom AH1204, ini nanti untuk mengcover di SRN 9.2 sound queen, ini nanti untuk mengcover di bagian subwoofernya, main di 2, sekian. Jadi per 3 speaker 1 channel nanti. Jadi cukup power 2 untuk sound outnya. Sekarang tak kasih lihat juga yang bagian sini. Nah, di sini ada juga 2 subwoofer, ini pakai 18 in juga planar. Dobelan ya, satu boxnya ada 18 in kali 2. Dan ada SRN yang dipakai hari kemarin ya, untuk acara di perumahan, di 1515 Twitter juga di sini. Jadi ringkes acaranya, jadi tinggal pakai satu spikon, ini kan dipasif dalamnya, jadi lebih ringkes, lebih mempermudah untuk pemasangan, biar lebih cepat juga kalau untuk acara hajatan di Sorteropan. Karena sorteropan itu kan kita kalau masang biasanya gonta ganti, nanti malam bongkar, besok pagi udah di tempat lain harus bunyi gitu. Makanya di apa ya, dipermudah untuk pemasangan biar lebih cepat. Oke, sekarang kita ke dalam, kita lihat untuk aksesorisnya. Ini tak kasih lihat untuk view-nya dalam. Ini model zaman dulu ya, biasanya slayeran kalau orang-orang bilang. Jadi ditarik di tengah, jadi dari samping semuanya ditarik ke tengah jadi satu. Kemudian di tengah ada hiasan bunga-bunga ya, ada lampu-lampu lampion ini, tapi lampunya kelihatan ya. Biasanya di situ kan ada kayak lampion bulat-bulat gitu ya, kayak yang di apa, hari raya Cina gitu, lampion-lampion biar lebih indah. Tapi ini untuk meringkas dan cepat pemasangan, akhirnya pakai lampu biasa. Ini lampionnya cuman sedikit. Ini teman-teman kru masih pemasangan untuk dekorasinya, kreatif ya. Ada Hooper CS10, ini untuk mengcover di bagian dalam.
Nah, ini Mas David juragane DMR Audio. Piye muni? Wis mulai wong. Oh, kae grutu-grutu kae. Adan. Ndang koma tono munek ne. Iya. Masalah powermu kualik lah masang. Oh, ngantuk berarti. FY13-4 ini untuk mengcover di bagian SR-an yang di sana itu. Ini ada sound standar juga. Sing dhuwur cilik. Yang bawah untuk sub sana, yang atas untuk SR-an di sana. Asli King 16 knot, 16 andalan mono. Andalan. Pakai ini teman-teman. DLMS-nya digital speaker management system pakai Wisdom yang 2 in 6 out. Equalizer asli DBX crossover manual. 234X. Ya, cepat ya. Oke teman-teman, itu tadi masih loading. Udah kurang lebihnya saya minta maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan atau salah ucap, mungkin pas gurau. Itu dulu yang dapat saya sampaikan ya. Nanti kita lanjut lagi bareng DMR Audio Pelosok Kandang Tulungagung. Saya pribadi mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman sudah mendukung channel ini terus berkembang. Tak ingatkan lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Namun jangan lupa nyalakan juga loncengnya biar dapat langsung notif nanti kalau saya setelah upload atau mungkin pas lagi live streaming. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses dan sehat buat kita semuanya. Amin. Ibu Yudi Twitter dari DMR Audio pakai Wisdom AH 1204 ya, 4 channelan.